Cek sound, cek sound. Oke guys, apa kabar kalian? Bagaimana sama gue di channel December Pain. Yuki guys, jadi pada hari ini kita bakal melanjutkan game GST. Dan pada hari ini sudah keluar guys ya mobil atau mobil X-Car terbaru yang namanya itu Rhapsody. Ada paketannya guys, kalau misalnya kalian beli Rhapsody ini kalian bisa mendapatkan pet yang bisa dibilang lumayan mahal guys dulu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian punya money ya, duit ya atau uang ya, kalian bisa langsung gacha ya guys. Gacha, beli guys ya, beli setnya. Di sini ada Little White Dragon sama yang Turtle. Jadi kalau bedanya dua ini, yang Little White Dragon ini kalian kalau misalkan bermain Speed Race atau balapan biasa guys, bukan item, itu bakal meningkatkan nitro tank kalian dikit-dikit kayak kemarin gue pakai di cara pasani ya. Jadi sekitar 2 atau 1% entengnya bakal ngisi dikit-dikit, cuman pelan banget guys. Itu guys fungsinya. Tapi kalau yang turtle ini dia itu lebih ke arah bermain item guys. Jadi kalau kalian misalkan ditembak sama roket atau misalkan sama full pit tembak yang balon-balon itu guys, atau petir, kalian kalau bisa mendapatkan shield gratis guys ya, kalau petnya nyala begitu guys ya. Jadi bisa dibilang shieldnya dari pet ya guys, bukan dari item. Oke, untuk shieldnya untuk turtle dan juga Little White Dragon udah gue jelasin. Di sini gue bakal menjelaskan mobil yang bakal ada di setnya guys ya, yaitu mobilnya itu adalah namanya Rhapsody guys ya. Sebab gue buka garasi dulu. Rhapsody itu tadi gue udah cek guys, rupanya itu dia lebih ke arah belokan. Jadi kalau kalian misalkan gak ada punya mobil belokan, kalian bisa membeli Rhapsody ini dengan harga 2500 diamond. Tapi misalkan kalau kalian mau beli, kalian bakal gue kasih lihat dulu guys perbedaan X-Car yang biasa sama yang beli ya guys ya. Jadi dia itu memakai mesin Rhapsody, dan kalau kalian misalkan gacha X-Car itu, kalian bakal mendapatkan mesin Leap ya. Jadi gue bakal compare guys di sini Rhapsody dan juga Leap ya. Nah di sini ada perbandingan guys bahwa Rhapsody itu lebih naik dikit guys, 1,2, 9, 0,1 dan lain-lainnya guys ya. Di sini ada tambahan improve turn, karena emang mesin ini emang lebih ke arah turn, jadi tahu ke arah belokan guys. Jadi ada improve turn ya plus 9. Tapi untuk yang lain masih nggak terlalu berbeda jauh guys, cuma beda 1,2, 0,5, 0,1. Tapi basic powernya masih kalah sama The Leap guys ya. Oke, itu dari mesinnya guys lah. Kita bakal langsung lanjut aja ke tiresnya. Tiresnya itu kalau misalkan kalian beli, kalian bakal mendapatkan wastage. Dan kalau misalkan kita ini kayak magician ya, gue nggak tahu sih yang buat biasa gacha itu apa. Cuma di sini dia itu lebih karena improve turnnya lagi guys, lebih naik, dan tapi yang lain itu masih kalah guys ya. Oke, kita bakal lanjut lagi guys ya, mungkin ke arah kokpit. Kokpitnya ini kalau kalian beli, kalian bakal mendapatkan Sentinel M. Sedangkan kalau kalian gacha biasa, kalian bakal mendapatkan Theseus kayak orang nggak salah. Tapi sini dia itu emang nggak terlalu bagus guys punya Sentinel, tapi kalian bisa ganti nanti sama yang biasa aja. Kalian bisa ganti guys, tenang ya, bisa di otak-atik kok. Oke, dan yang terakhir itu bukan ya. Ini gua kemarin dapat guys gacanya 130 box ya. Lumayan mahal. Jadi kita bakal compare sama yang bakal dapat Nighthawk ya guys ya. Dia itu semuanya kalah guys. Cuma kalau Nighthawk ini dia punya tambahan skillnya itu quick boost time, nitro time, collision rate itu tambahannya guys. Jadi menurut gua sih kalau misalkan kalian mau beli mobil ini sih worth it sih guys. Daripada kalian gacha mobil yang kayak mahal-mahal gitu dan belum pasti dapat, dan mobil Rhapsody ini cocok banget buat kalian sih. Kalau misalkan kalian mau ya beli ya, menurut gua sih sarannya sih oke lah. Tuh kan? Cuma beda-beda dikit guys, cuma di sini ada tambahan sedikit dari collision weight-nya. Oke guys, jadi mobilnya seperti ini guys ya, kurang lebih ya. Lumayan keren sih. Tapi di engine-nya Leap ya. Oke lah ya, karena gue nggak beli, gue juga nggak bakal liatin guys. Oke guys, jadi pada hari ini kita bakal coba bermain ranked ya guys. Gue bakal coba bermain ranked di solo speed mungkin ya. Poin gue 500, jadi hanya orang terpilih yang bisa masuk. Anjay. Hanya orang terpilih dong yang bisa masuk dong. Oke, kita ada yang subscribe dong. Ada suaranya di OBS. Oke, ada yang masuk gak? Gak ada ya. Solo speed lah ya guys ya, kita stay di game yang pertama. Alright, game pertama kita di hari ini guys ya, bermain solo speed race sudah ketemu. Gue bakal coba nge-ban, gak usah lah ya, karena mapnya emang lumayan oke. Cuman Eden Valley yang paling gue suka sekarang mapnya. Oke, great all guys ya, kita bakal coba memakai mobil Glimps dan juga petnya itu. Kita bakal coba memakai Sito Panther. Let's go. Jadi sekarang itu gue lebih suka memakai mobil Glimps guys daripada memakai mobil Equalizer. Gue gak tau kenapa guys, karena emang Equalizer itu kayak udah lama-lama tertinggal guys. Jadi kalau kalian misalkan oke, ada Rhapsody guys, satu guys, ada dua ya, dua Rhapsody kayaknya. Mobil baru X-Car.
Jadi kalau misalkan tanya worth it apa enggak, tuh worth it banget guys buat beli mobil-mobil kayak X-Car gitu, karena lebih bagus daripada mobil semacam gacha-gacha di workshop guys. Begitu ya kurang lebih ya guys ya. Oke, kita bakal coba nyusul guys ya. 2, 3, 4, 5. Pakai nitronya karena di sini nitro kita lumayan kenceng guys. Oke. 2, 3, 4. Astaga, nggak nyala dong. Nice. Di sini kok nggak bisa nih, gimana caranya ya? Kalau pro player itu bisa loh, maksudnya kayak abis lompat dia langsung quick turn gitu dan langsung masuk ke dalam belokannya. Kok gue nggak bisa anjir? Oh ya, bukan pro player ya, maaf ya, maaf. Bukan pro player saya guys. Kalau gue pro player bisa mungkin ya. Untung bukan. Jadi ngambil jalannya lebih jauh dikit guys. Oke, slide drift. Oke, ambil nitro dikit, nice. Nah di sini juga dulu gue bisa guys. Sekarang gue kenapa nggak bisa lompat ini ya? Jatuh, oh, kan? Gak ngerti guys, kenapa guys? Dulu gue bisa 118 tuh. Kenapa sekarang 120 komen di Great Toll ya? Gue nggak ngerti kenapa guys ya. Oke, langsung keluar aja guys ya. Oke, kita langsung game kedua guys ya. Aduh, komen sendiri nih dapatnya lumayan lama tapi tadi lumayan cepet sih. Semoga game keduanya nggak terlalu lama sih. Oke guys, game kedua, let's go Westlake Band ya. Gue nggak bisa guys main di Westlake guys ya, pasti nyemplung nanti ya. Oke, space station di band kayak Dragon Gate. Oke, nah Tunisian City kita bakal coba tuker mobil ke Leicester Duke dan Phantom Dragon ya. Naga baru kita nih ya, naga yang dinaikinnya sekitar 25.000 voucher. Mahal sekali guys ya. Habis naikin naga langsung miskin gue ya. Langsung jatuh miskin gue. Makanya dari itu mengerikan ya kan. Ngapain-ngapain gitu-gituan guys ya. Oke, ada lagi Rhapsody 1. Ada yang pake Black Thunder. Ada 2 Rhapsody. Dan yang terakhir ya. Emang tank stylish terus ya. Warna pink-pink ya. Pink-pink girl ya. Pink guy ya. Gue pink guy ya. Oke, game kedua guys ya. Ada S Lightning Duke 1 juga. Di ujung. 1 no. Ada ini kalau kalian pakai S-Car nih kalian bisa tuker-tuker warna ya guys. Cuman kalau menurut gue sih warna paling keren itu ada warna hitam men dicampur dengan warna putih. Keren guys. Cuman ini warna kuningnya kayak nggak cocok guys. Ini nggak cocok ya. Buang-buang. Ini warna merah juga malah kayak mirip kayak Lightning Duke gua ya. Oke. Oh iya, kalau main di Netflix City harusnya pakai slide bus aja ya, lupa gua. Kata Kevin bang kalau main di Netflix City bagusnya pakai slide bus ya. Lupa gua, biasanya gua pakai ya begitu gua sih anjir. Oke, 12 kali ya guys ya. Continue nitro 12 kali sampai ujung, mantap. Masuk lagi nitronya, nice. Nice. Kita bakal coba nyusul Rhapsody depannya guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kencang juga ya Rhapsody ya. Padahal dia spesialisnya buat map belokan loh, bukan buat map lurusan. Tapi map lurusannya kencang juga nih. Oke, nice. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gak naik dong itu dong. Bodoh lah. Oke, nice. Isinya turun dikit. Oke, kayaknya dia emang lebih jago guys pada gue guys. Gue akuin ya guys ya. Bukannya gue gak bisa nyusul gak bisa apa. Gue gak tau mobil emang bagus apa kagak. Yang pastinya dia lebih jago daripada gue ya. Cuman dia DC, abis itu ngebling nih. 3, 2, 1, ngebling. Lah. Kan? Emang biasa tuh emang bisa ngelucu deh. Tiba-tiba ngebling ke depan ya kan. Dari awal aja kambing biar gue jual tuh mulu gitu kan. Oke, bodoh ya. Oke, juara 2 guys ya. New record ya, 480. Sebenarnya gue kemarin udah sempat 39. Cuman team speed guys ya. Biasanya kalau team speed itu membuahkan sebuah new record baru ya. Cuman kalau namanya team speed ya nggak bisa buat ini guys.
apa nggak bisa buat new record. Alright, another game, another match guys. Tadi gue ada invite semua orang sebenarnya, cuman kagak ada yang masuk. Tadi yang apa yang SRG LRG udah gue invite di friends gue, cuman kayak mereka lagi pada main sendiri guys. Jadi ya udahlah ya, kita seperti biasa guys ya, bermain sendiri ya. Mau gimana lagi, emang sudah takdirnya gue bermain sendiri ya. Oke, okay, Black Panther dan Glimpse ya guys ya, karena mapnya cuma 120 detik. Jadi kita harus menyesuaikan dengan mobil-mobil yang early game. Mobil early game gue ada 2 sekarang ya, Glimpse dan juga dia rapi. Full Rhapsody dong. Oh enggak, cuma satu nih Glimpse. Coba satu lagi Glimpse ya, ganti ke Rhapsody. Bodoh. Nih Glimpse versus Rhapsody nih ya guys ya. Kita lihat guys ya. Ada warna pink guy ya, ada warna pink guy, ada warna putih, ada warna hitam, tapi gue pengen keren kayak warna putih dah. Itemnya keren sih, guys, gak bohong gua. Tapi masih keren sama mobil gua sih. Karena mobil gua mobil speed pass. Apa masalahnya ya kambing? Bodoh amat ya, pakai BCW dah. Mobil kalian pakai cewek kan, mobil saya pakai BCW ya, bodoh amat. Nah di sini baru pakai biasa guys. Nah nanti kita nggak dapat ini guys. Nah begitu guys cara bermain WCW di One Story di awal ya guys ya, untuk mengejar kata tinggal 488 ya. Oke mantap. Oke, nice CWW-nya 321. Coba guys, ini warna hitam serem guys, yang warna hitam guys. Waduh ini emang warna hitam ini emang paling keren ya, udah paling keren paling serem ya mainnya ya. Mantap dah. Nabrak kok kambing. Sini taruh dikit guys. Oke, sini taruh dikit guys. Kita butuh nitro soalnya. Wah, oh, Glimpse sama Rhapsody nih, gila. Murah sih guys ya, cuma 2500 ya. Jadi semua orang pakai gitu kan. Cuma kalau misalkan kalian udah punya mobil lokan ya, nanti Rhapsody nya malah gak kepake guys. Kayak gue kan punya Hell Raven, nanti kalau gue beli Rhapsody gak kepake malah Hell Raven kan. Sayang juga guys ya, apalagi sekarang lagi pandemi ya kan ya. Pendapatan tidak ada ya. Oke guys ya, susah emang. 1.22. Ya guys ya, emang Rhapsody nya dia emang lebih kece kayaknya. Eh, kalau X-Cray itu masih di modin gak sih guys? Kalau di full modin itu berapa kali mod guys? Pada banyak mod ya guys. Gue gak tahu, soalnya gue gak punya mobil X-Cray ya kan. Gue mau bikin X-Cray 1 ya kan, yang buat speed malah muncul Rhapsody kambing kan. Oke okay guys ya, kita langsung lanjut ke game keempat ya, let's go. Alright, another game guys. Westlake ya. Apa itu Westlake kan? Westlake itu sama kayak City 11 guys, ngebagus ya. Oke, lawan tuh satu di sini, bagusnya pakai HRV dan juga petnya itu Phantom Dragon. Oke, let's go guys. Phantom Dragon kayaknya bagus semua map guys, karena emang pasifnya itu lebih ke arah boost doang dia, nggak ada lompat-lompatan juga kan. Kalau misalkan Gatken kan, wah ini si guys tadi nih si Rhapsody kambing nih, wah jagonya dan bodoh lah. Kita tadi sama Rhapsody satu, si guys pakai mobil hitam tadi ya. Gue nggak tahu dia udah ganti warna apa belum, tapi yang gue inget dia pakai warna hitam. Oh, udah ganti warna merah sekarang ya. Dia kayaknya suka ganti-ganti warna deh. Buka toko cat dia kayak di rumahnya. Oke, lawan kita ada Equalizer TD. Oh, gila ini mobil free player semua nih. Firewire case ya. Masih ada aja orang pakai Firewire case ya. Gua permainannya udah enggak pernah mainin lagi anjir. Gua permainanin Firewire case udah kayak ini, guys. Udah kayak jadi pajangan doang di ini. Bagai set, mesinnya itu pakai overdrive ya, cuman santuy. Ya. Karena musuhnya barbar sekali, gue gak bisa ngambil nitro jadinya guys. Oke, okay, nice. Oke. Oke okay, guys, kayak buat mistake guys, kita bakal coba nyusul guys. Hai, mah cewek doang dong, astaga. Oke, tahan. Wah, ini sih depannya sih jago banget nih, apalagi pakai equalizer noh. Udah 30 detik kayak masih pengen depan dia kambing. Oke, okay, nice, just satu. Astaga, gak kebelok dong. Ampun, babar banget dah. Tuh, wah. Ini tidak bisa susul tadi sih sebenarnya. Tuh, wah. Kenapa naga kambing gak nyala-nyala, by the way. Nice.
Busnya nggak nyala dong, astaga, kenapa dah? Tadi juara 1, juara 2, juara 3, akhirnya juara 4, bodoh lah. Langsung nemu dong, mantap. Tau gitu deh, datanya main team speed aja gue ya, buat ranking-ranking ya. Gue mau ngincar 1000 poin guys. Jadi kayak, season ini kayak gue bakal finish di 1000 poin sih, kayaknya ya, cuma gue gak tahu nih. Oke, okay, petnya itu Shadow Pentrail mungkin ya. Semoga sering di carry ya, tolong Yinzan dan juga, siapa tadi tadi lagi, SID siapa? Grace ya, tolong ya. Ada Tuan, ada SG Layla, ada WSE, AMC. Oke, okay, WSE, AMC, mantap. Oke, okay, Yinzan pakai Grimse. Si SID Grace pakai X sekarang lama. Ada Ice Lightning juga satu guys. Kita pakai Grimse ya. Semoga gak terlalu dibarbar-barbarin juga guys. Dan misal kalau nggak dibebarin enak nih, kalau nggak dibebarin enak, kalau main di Grimser tuh jadinya bisa buat apa, di awal tuh bisa pakai WCW guys kalau main di Anosori, apalagi kita bermain team speed ya kan, jadi mantep guys. Oke, kayak equalizer sama kayak kita guys ya, mobil early game, jadi kita harus bener-bener tempelin dia nih guys, soalnya kalau udah jauh teribet guys. Okay, nice, kayak gak sesuai guys ya. Eh kalau equalizer itu pasifnya berapa detik ya? Nabrak dia. Gila lu, mobil kecoa headnya, hati-hati lu ya. Okay, nice, kita lumayan jauh musuhnya guys. Yang pasti jangan buat salah ya, kalau buat salah kita dipanis nanti, langsung kalah ya guys ya. Okay, nice. Ini kalau jual satu ini kadang-kadang gue gak fokus guys anjir. Tuh dia kadang-kadang bikin kalah, kayak tadi tuh main Atlantis tuh ya. Malah nempel-nempel musuhnya kan. Loh kan, malah ke Nitro Stopper, bodoh lah. Ada lah itu pencet itu sopra lah. Oke okay lah ya, 22 is oke okay lah ya, not bad, not too good ya kan. Record kita udah 21, gue belum bisa sampai 119 kayak pro-pro player yang lain ya. Cuman ya udah lah ya, sok guys, yang penting masih 21 guys ya. Oke, okay, another match guys, main team speed sama Amazon juga Grace. Kita mau coba ngeband dinosaurus mungkin ya. Gue gak terlalu bisa tuh main disitu tuh, kadang-kadang apa dia punya continue-nya gue mati mulu. Oke, Snow Brewer ini mapnya 130-an detik. Nah, coba lah ya pakai Grims lah ya. Siapa tahu bagus itu kan di awal-awal kita buat langsung dapat WCW. Soalnya di awal-awal nih dia punya belokannya tuh lumayan tajam guys. Jadi kita harus punya WCW satu kali. Oke, oke. Mungkin bisa lah ya. Oke, lawannya itu ada Firewire Case juga, ada Lightning Duke dan juga Golden Lion, dan terakhir tuh ada Glimps ya kan. Paling ganteng emang nih Glimps Exis. Lo apa lagi lah? Halo. X-Lin Slot artinya apa anda? Gak ngerti, bodoh. Oke, kita paling ujung kanan guys, jadi aman guys dari barbar. Minitor dikit. Nice. Ketua gak patna 6 ju pan lan lulus. Nice. Wah, ini sih perfect nih kayaknya nih. Apa? Kayak bisa dapat 29 nih kalau misalkan mainnya kayak gini terus ya. Nah, abrak kambing. Kayak enggak bisa sih. Wah, cewek doang dong. Wah, nggak bisa guys, nggak bisa perfect dong. Biasa nih kalau dia di awal nih gue apa konsennya hilang loh, bener deh, nggak bohong gue. Okay, nice, cewek lagi. Sebenarnya mapnya gampang guys, cuma kalau kalian nggak fokus ya, tadi bisa ya nabrak-nabrak gitu guys.
entar nabrak batu lah ya, entar nabrak apa gitu lah, biasa lah guys. Duh 9. Boom ya kan, bener kan 29, tadi kok gak nabrak bisa 28 tuh kayak tuh. Nah udah lah ya, 29 juga udah bagus sih. Oke, dapat juga berdua. Kayaknya gue gak bakal dapat anjir. Dapat juga. Oke, kita bakal band Grand Canyon. Eden Valley jadi band tuh. Gila, gue latihan 5 hari 5 malam di Eden Valley. Gila, oh di band juga dong, kambing. Kalau Winter Gorge mainnya pasti pakai Glimpse lagi ya. Semoga gak dapat respon peng ujung aja nih. Komen di sini mah. Kalau misalkan di tengah-tengah ada enak dah. Tapi kalau di ujung udah susah. Apa dia ambil snap boost sih soalnya. Oke, teman kita si F. Hudson ya. Gak tau dari orang mana, gak ngerti. Terus Swift Meteor, Rimula. Aduh, gue pengen Rimula banget anjir. Gue pengen Rimula guys, bagus banget Rimula. Gak bohong gue. Si Chris pengen wujud dong ya. Gue snap ke kiri dah ya. Gue snap ke kiri biar dia bisa snap ke kiri. Kalau gue snap ke kanan nanti dia malah nabrak sama gue. Oke, tapi sebelah gue season juga nih. Aduh. Ah, susah nih kalau di sini nih. Apa dia punya ininya gak bagus anjir. Mau WCWW dong Boldo lah. Jangan kalah dong, biar perfect nih gue, konten gue. Ayo, Grace, let's go. Semangat. Nice. Oke. Okay. Bagasnya gue fokus dulu ya. Boom, 16.36, nice. Eh teman-teman gue udah try hard anjir. Gak apa-apa, santai. Gak apa-apa. Santuy, poin bisa dicari guys ya. Yang penting persahabatan tuh kuat, gak apa-apa, slow. Oke guys, mungkin itu ya guys dari gue di Super Pain ya. Jadi dari beberapa game gue cuma kalah sekali doang ini. Cuman gak apa-apa lah ya, masih 0 juga ya. Karena tirengnya masih ada guys, santuy ya. Oke guys, mungkin itu ya guys. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Thank you juga buat Imzan dan juga siapa? Grace ya. Udah temenin gue pada hari ini dan see you when I see you guys. Bye-bye.